Haro Nandala itu merupakan tradisi dari masyarakat Bone Bone, dan pelaksanaannya itu masyarakat nelayan Bone Bone, dan pelaksanaannya itu dilakukan secara rutin setiap tahun sebagai rasa syukur nelayan Bone Bone kepada dari rezeki yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Dan pelaksanaannya itu dimulai dari ritual-ritual adat yang sudah berlangsung dari zaman dulu, yang merupakan tradisi sampai hari ini. Itu dimulai dari memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dari masa lalu, dan yang paling penting itu adalah diawali dengan pembuatan bahtera. Bahtera itu terbuat dari bambu, dibuat seperti mirip kapal boti. Itu di tengah-tengah itu tujuannya untuk menyimpan persyaratan-persyaratan tadi itu yang berbentuk sesajen tadi, seperti kue-kue adat Buton itu. Dan semua kue-kue itu mengandung makna tersendiri di dalamnya. Dan setelah itu terpenuhi dan semua persyaratan tadi sudah disimpan dengan rapi, dan yang menyimpan juga ini itu tidak sembarang juga. Yang menyimpan itu juga merupakan keturunan dari tokoh-tokoh nelayan masa lalu. Karena penempatan kue-kue itu atau sesajen itu diurut berdasarkan urutannya. Dan jumlah sesajennya itu juga masing-masing punya jumlah tersendiri. Dan semua itu punya arti tersendiri juga. Jadi setelah itu sudah terpenuhi, maka orang tua adat, dalam hal ini tokoh-tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh-tokoh nelayan beserta masyarakat nelayan di pesisir pantai Bone Bone, mereka bersama-sama berkumpul untuk menggelar doa bersama. Kalau bahasa Botonnya itu, bahasa lokalnya itu disebut haroa. Nah, itu haroanya itu atau doa bersama itu dilaksanakan di pantai Bone Bone sendiri. Dan setelah itu sudah selesai, maka bahtera tadi diantar menuju ke seberang, pulau seberang. Namanya itu Nambo. Nah, setelah tiba di sana, nanti pada saat berangkat itu ada utusan dari tokoh nelayan, kemudian ada tokoh-tokoh agama, tokoh adat, bersama-sama mengawal bahtera ini dan diikuti dengan rombongan nelayan menuju ke sana. Dan yang pertama dilaksanakan itu adalah ziarah di makam tokoh nelayan. Kemudian setelah selesai acara ziarah dan doa bersama di makam itu, maka tokoh-tokoh adat tadi, mendapat utusan tadi, tokoh adat, tokoh nelayan, dan tokoh agama tadi kembali menuju ke bahtera tadi untuk bersama-sama dengan masyarakat nelayan untuk dilarungkan ke tengah laut. Setelah proses selesai, maka selesai sudah pelaksanaan Haro Nandala di yang merupakan tradisi masyarakat nelayan di Bone Bone. Untuk larangan pada saat sebelum itu tidak ada, itu tidak ada, karena itu baru menggambarkan proses pelaksanaan, karena di situ sudah tersiapkan semua persyaratan 3 hari sebelum hari H itu sudah
siap. Jadi pada saat pelaksanaan itu hampir tidak ada halangan. Kemudian pada saat selesai, acara, di acara ziarah di kubur, di makam tokoh nelayan tadi, maka dilanjutkan dengan proses melarungkan bahtera tadi tengah laut. Nah, pada saat itu, setelah bahtera tadi dilarung, maka semua rombongan nelayan yang berasal dari bone-bone tadi dihimbau untuk kembali, ke pantai bone-bone, karena kalau seandainya ada yang mengambil sesuatu di dalam bahtera itu, maka itu dikatakan sial. Pada akhirnya proses tadi itu dianggap sama sekali tidak punya efek apa-apa, dan bisa dikatakan hal itu merupakan hal yang sangat fatal, apalagi sesuatu itu dibawa kembali ke pantai bone-bone. Makna dari tradisi Ranandala itu adalah merupakan suatu rasa syukur yang dipersembahkan oleh masyarakat nelayan bone-bone kepada Yang Maha Kuasa atas limpahan rezeki yang diberikan selama ini. Jadi masyarakat nelayan bone-bone itu di samping mereka mencari kehidupannya di laut, mereka juga tetap bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas rezeki yang diberikan itu. Karena dengan adanya rezeki itu, mereka bisa menghidupi keluarga dan bisa meningkatkan ekonomi mereka setiap hari. Seperti itu.